Good. Andi head. Ini salah Rudi. Meni salah Rudi, Gusti. Isuk teh ke dokter ngilu gerak beli daging langsung ngonten konten di ya, di Koko Edi. Mudah-mudahan Koko Edi ayah ya. Loba iya anak bull terrier, anak bull terrier, kamu bisa hayang panggil jeung bull terrier ori di Tasik, hah? Pernah nempo can? Pernah. Ono di Cilembang. Bisa oh. Mimiti nempo teh, bisa ngomong aja nempo teh. Ono di Cilose. Yang tadi mana? Ini kasih ke babi di Cilose? Hmm? Belah mana? Itu si Jombi teh ya. Si Jombi? Hmm. Sana bukan? Ini acep-acep gitu di Cilose ayo. Ayo? Ayo. Ini tertinggal nama tingkah mana. Oh. Itu si Jombi Agung hari itu. Karena ini teman-teman nih lagi gabut ya Big Dudi, jadi pingin ada teman yang bisa sharing sama Big Dudi, dijagain sama si Carlo nih. Si Carlo tuh anjing penjaga yang lumayan bagus responnya. Jadi ada kresek-kresek kaki dikit tuh langsung jeguk, jeguk bahasa Indonesia naon, Han? Ngilu isuk mal? Nah, kunaon moal disuntik ieu iya, maneh atuh? Da teh jeung si Carlo na. Jadi. Teu jeung si Carlo na ka ditu langsung. Hah? Ngilu maneh mih sagala apal. Jadi sagala apal hayu lingkungan kamu teh di dieu wae. Hayu kadieu ngilu kenalan jeung anu kandang-kandang di Tasikheula. Kenalan kadieu kaditu. Jadi apa jenis-jenis sing oge asalna teu arapal ngomong ge heula rese bull terrier. Bull terrier. Ngopi. Kalau memang benar ya, jadi anjing keturunan bull terrier itu agak rentan ya. Kena penyakit kulit nih si Carlo, kena lagi sekarang. Tapi kalau si Carlo mah kenanya tuh menularan, jadi menular dari temen mainnya. Jadi pas diketemukan kebetulan
si temennya tuh ini lagi punya penyakit kulit. Akhirnya sama posisinya, posisi gatal-gatalnya itu sama di muka, di punggung, ya samanya. Sama itu nyata gatal-gatal teh. Bigulnya bukan bukan apa ya, ke dokter, ke dokter bukan itu, bukan sok sok dokter dokter gitu. Misalnya susah di kita tuh kalau mau ngambil daun, ngambil ini sudah pada hilang. Jadi obat-obat tradisional, rempah-rempah tradisional itu udah ini susah, udah susah. Jadi ya ke dokter aja lah, pusing gitu. Terus kan yang memelihara, yang membantu memeliharanya juga kan masih belajar, bukan orang ahli. Jadi ke dokter aja lah, biar simpel. Dan kebetulan kan dulu si Carlo kena penyakit kulit ya. Nih khusus orang Tasik Malaya tuh, dokter Aceh tuh bagus banget asli. Mbak bagus banget dokter Aceh tuh, bener asli banget. Jadi pas si Carlo dulu kena ini, kena penyakit kulit, si Carlo tuh sembuh sama dokter Aceh tuh. Sembuh lagi mulus-mulusnya si Carlo, nggak ada jamur, nggak ada. Kalau luka di kaki masih ada terus itu mah susah. Lagi mulus-mulusnya dimainin sama temennya yang punya penyakit itu jamur, jadinya si Carlo kena lagi jamurannya. Seperti itu. Nah jadi besok teh mau dibawa ke dokter, sekali lagi bukan sok dokter-dokteran ya. Karena di sini daun-daun yang Big Dudi dapat info dari teman-teman tuh udah susah. Udah susah nyari daun-daunnya, udah enggak ada. Kalaupun di sini masih ada gunung, enggak gunung sih, gunung kecil gitu, terus sawah gitu. Sawah juga cuman berapa meter. Enggak ada sehektar gitu. Kesananya mah langsung Perum, perumahan. Kita tuh di tengah kota, kita tuh di tengah-tengah kota. Ya kota Tasik, kota kecil. Jadi simpelnya bawa ke dokter aja. Kebetulan dokternya di sini bagus. Ibu dokter hewan aja tuh, kalau nggak salah tuh dia teh ketua dokter hewan di kota Tasikmalaya. Tadi udah nelpon, besok katanya ke klinik aja. Oke, ibu siap. Nggak dibikin konten sih, sekalian mampir update ke kandang anjingnya Ko Edi. Nah hari Minggu iya hiburan uang ke kandang kuda erek ilmu. Kandang kuda, orai, ular, kuda putih, apa namanya, pokoknya bakal seru. Kamu Han ikut yuk, ngilu mual
Ih, bahaya. Ngopi, 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 teman-teman, ngopi. Ngopi, ngopi. Info ya. Info buat teman-teman. Bapaknya si Carlo udah meninggal. Si Purba yang big size, yang pitbull X, yang pitbull silangan dogo Argentino, yang big size itu, yang X, yang big size XXL meninggal. Udah berapa hari ya? Had? Udah berapa hari? Hah? Pas kesana hari apa? Hah? Jumat. Berarti seminggu? Enggak Jumat, Kamis. Minggu. Rabu. Minggu. Senin. Oh iya, hari Senin. Hari Senin, hari Sabtu meninggalnya. Meninggalnya hari Sabtu. Nah, Big Dude itu pas kesana tuh pas situasinya tuh lagi berduka cita. Jadi Big Dude itu belum bisa nanya-nanya sedetil mungkin gitu. Jadi lagi berduka aja. Pokoknya namanya juga anjing kesayangan ya. Si Purba tuh benar-benar anjing kesayangan semua di tim sana di Payayan ya. Di si A. Agung, Pak Ade. Jadi si Purba tuh bukan hanya gimana ya? Sekedar anjing gagah atau gimana, tapi anjing kesayangan. Nah, jadi pas meninggalnya tuh sangat sangat disesalkan gitu. Si Purba yang big size, yang XXL tuh udah meninggal bapaknya si Carlo teh. Sangat, jadi belum bisa Big Dudi nanya-nanya atau gimana. Big Dudi juga sedih campur aduk ya, sedih nggak bisa ketemu lagi sama si Purba. Tapi ada anaknya si Carlo tuh besar, sepertinya mau kayak bapaknya, mudah-mudahan. Gembala hutan, Om Dudi Damang, alhamdulillah Damang. Gembala hutan dari mana? Gembala hutan orang mana? Pami caket ke dia, uang begadrang. Yang baru datang si Purba yang pitbull big size XXL di channelnya Big Dudi Sayang Satwa meninggal, mati. Si Purba yang pitbull big size XXL meninggal hari Sabtu ya. Jadi Big Dudi kesana tuh situasinya lagi pada berduka cita. Jadi info nih teman-teman yang baru datang, si Purba pitbull big size XXL tuh meninggal. Itu bapaknya si Carlo. Meninggal. Big Dudi belum bisa bikin konten. Nya mau menginfokan lewat channel YouTube-nya tuh karena
posisinya, situasinya lagi pada berduka cita. Gembala hutan dari Tasik. Oh, dari Tasik, siap-siap. Tasiknya di mana? Kalau punya dogi, bawa ke sini main sama si Carlo. Ya. Gembala hutan kayaknya tuh pemburu ya. Seperti itu. Seperti itu. Ngeunaheunan kopi kudud. Jadi apa namanya si purba pitbull big size XXL itu si purba itu apa namanya anjing kesayangan ya menta anakan anjingnya Om Adre Rohim Al-Farizi Al-Fikri mentak kayaknya meminta ya anakannya anjing Om belum ini belum anakan dan kalaupun ada anaknya kayaknya tuh sepertinya tuh harus dibeli. Ini dia. Tadi itu. Kayaknya tuh harus dibeli, Dek. Hah? Ya. Karena di Gudi bukan bukan sultan ya. Si Carlo diam-diam, diam-diam ada kesak kresek itu langsung jeger. Kaci kalong. Mohon. Jarot Jarot, Jarot, Sak, aduh hese, eh. Jarot, Sak, Tu, So, So, Soicus, Big Ameng atau ngadamel channel konten, Kaci Kalong, Hoyong ke Sarang Payayan, Insya Allah serempayan. Bade udah ada rencana-rencana mah. Kasih kalung. Insya Allah ya. Seputar Tasik Malaya. Rian Ramadan, Rian Ramadan. Om Big aslinya mana? Kota Tasikmalaya Mitra Batik Bojong tepatnya Bojong biar enggak sulit Mitra Batik tapi tepatnya di Bojong jadi di Mitra Batik udah tahu Bojong kaum ya enggak jauh dari sana Andreja Rohim Al-Fikri. Anjing ras apa yang bagus buat berburu Om? Terkam, Bull Terrier Sirangan Kampung yang suka dipakai di Jawa Barat. Terus Pitbull Sirangan Kampung. Ya. Terus yang kampung asli juga itu bagus tuh aman jadi hanya menurut info mengejar doang dan memberi sinyal dengan gonggongannya gok gok
ada babi nggak gigit gitu, jadi nggak keserang sama babi gitu. Terus gembala hutan caket sirup bojong, ya caket sirup bojong deket sekolahan di situ ada STM ya. Nah ada Pineri Tyler. Nah di situ itu yang ini kan Pineri Tyler. Nah ada nanti tanyain ke sana. ABG nyanak pitkam big di situ gede tipe yopik. Mohon mohon mohon. Nah pitkam tuh gembala siapa Rian Ramadhan siapa yang tadi ya Andreza tuh pitkam ya buat berburu babi hutan pastinya. Yang keturunannya siapa itu Kang Jarot, keturunannya si Cimong sama si Kasus lupa lagi Rian. Oh Rian Ramadhan, oh daerah Mitra Batik caket atau jantan ayang homo hayang hayang ameng muhun kadi ameng nyanak gogogna uang si Carlo mah ada aman, si Carlo mah kalau kalau oh si Rok wah mantap atuh larina mantap atuh keturunannya si BM, si BM nya Kang Jarot keturunan si BM, si BM anaknya si Roket, jadi cucunya kayaknya cucunya si Roket anaknya si BM. Wah gagah bagus. Kapan ngambilnya Kang Jarot? Ngopi ngopi ngopi. Gembala hutan. Oh. Gembala hutan. Abi mantap atuh. Gaduhna anak nasi BM mah baragus itu mah moal garagal. Moal garagal sing apikna. Aduh, mama tahan. Nya saya kurang dari adu ketangkasan, kurang ilmu dari berburu juga ilmu cuman di anjing tuh kan ada mental ya, ada mental. Mental untuk berburu. Nah, di sana tuh ya pastinya harus apik ya biar yang apik dari cara melatihnya, memberi makannya, istirahatnya. Itu bakal bagus kualitasnya. Seperti itulah. Big Abi genya anak-anak nasi purba ti AA Agung ngan gogogna di Cikalong di padu di Dores. Oh anu kahiji merenanya keturunan kahiji si purba meninggal udah tahu kan si purba meninggal. Abi nyanak anak si purba ti AA Agung ngan gogogna di Cikalong dipadu di Dores. Oh mohon sae di si Purba oge da kan aya adu ketangkasananya di eta teh katerirkeun kumaha ageung saha eujeung si Carlo ti umur 4 bulan ti Ang Yopi mah ayeuna mah tos kacandak moro ombing sae teu morona. Saya itu morona. Ya berarti anakannya si BM. Kakeknya si Roket. Dan saya mah tahu sama si Roket. Saya mah tahu sama si Roket itu tahu. Dulu kan saya teh kesan sering ke Pawawan Golun.
main ke sana. Bagus. Mana sih kalonya? Kalau jangan ngegonggong sih. Kalau tuh lagi sakit jamur lagi. Jadi mau udah konsultasi sama dokter, besok mau ke dokter. Nah, ngopi-ngopi, gembala hutan teh dari mana? Tasiknya dari mana? Tasiknya dari mana? Bagus nggak anaknya si BM? Bagus nggak? Tergantung kitanya ya, anjing bagus dan tidak bagus sih mah. Kerajinan kita, keuletan kita gitu. Nah ini mumpung ada banyak yang nonton, lumayan ya. Si Purba Pitbull Big Size XXL meninggal dunia. Big Dudi belum bikin konten karena pas saat kesana tuh situasinya lagi berduka ya. Jadi ya susah mungkin ngobrol juga atau gimana juga. Pak Yayan tuh, Pak Yayan itu yang tim Sinkrob ada tuh kontennya. Pak Yayan tuh sayang banget semuanya di sana, sayang banget sama si Purba. Karena antik tinggi gede ya. Terus meninggal. Itu benar-benar serius banget Pak Yayan, sampai di ronsen ke Bandung. Wah, benar-benar. Kawalu Om, saya anakna BM tos parat morona. Wih, mantap, pasti ada keturunan ya. Itu dari, kalau dari anjing itu dari ayam, dari merpati, dari anjing, kuda, dari manusia juga tetap keturunan ya. Dan pengolahannya ya, melatihnya yang rajin. Si Purba jenis dogo sanes big silangan. Jadi si Purba tuh silangan dogo sama pit buret nos, kelihatan dari gerak-gerik wajahnya tuh kayak pit buret nos. Jadi saya paham tuh melihat si Carlo. Jadi ada si Carlo pas saat momen kelihatan kayak red nose-nya tuh kelihatan. Itu keturunannya si Purba dijadiin pemburu atau adu ketangkasan. Terus bagus enggak jalannya? Jarot. Om Big eta dogina nundutan pasihan kopi. Kalau anjing mah, kalau malam mah memang suka gini ya, diem tapi telinganya tuh waspada gitu, tetap waspada. Jadi nanti kalau ada yang lewat ya, kresek kresek si Carlo langsung berdiri, langsung menggonggong. Kita belum mendengar suara sendal atau suara apa sih. Kalau udah dengar, itu kalaupun telinganya kan koplok. Telinganya tuh nutup ya, nutup lubangnya, tapi pendengarannya benar. Jadi nggak mengganggu pendengaran kalau menurut Big Dudi mah. Memang diciptakannya seperti itu ya. Pasti fungsinya sempurna gitu. Sol jajak. Oh tadi ada ngopi Big sih, kalau belum tidur tuh Big. Iya, diajak ngopi sama Big Dudi. Repsol jajak Om Big, kenapa belum tidur si Carlonya?
sengaja dibawa begadang. Jadi si Carlo tuh biar daya tahannya bagus. Jadi dia pengalaman di malam hari, di hujan, di panas, semua semua cuaca mengalami gitu. Jadi dia mah udah ada anteng gini, dia sehat terus, nggak ada pilek, nggak ada apa, nggak ada parpo apaan, amit-amit. Gembala hutan ombik eta dogina nundutan. Jarot Kang, ini Kang Jarot ombik, ayo atuh wang kaci awi ka Mang Boyen amang abi genitipkeun dua terpit di Mang Boyen. Hayu atuh ka Mang Boyen. Ka Mang Boyen. Oh, nitipkeun mananya? Iraha nitipkeunana baru keneh. Repsol Zaza. Ombik, kalau ular-ularnya kemanain? Kok nggak pernah konten ular? Ular-ularnya sebagian dihibahkan. Terus nggak bikin konten mau. Karena Big Dudi sayang satwa ya. Jadi semua satwa. Cuman masih lagi seneng ini dogi ya. Dogi mau nanti Big Dudi bikin konten tuh. Seneng nggak lihat orang yang atraksi ular? Atraksi ular King Cobra. Tapi kalian harus, ini teman-teman harus tahu ya. Bikin konten ular King Cobra tuh tegangnya minta ampun. Yang udah jadi konten itu udah apa namanya, udah dalam keadaan selamat ya, udah berhasil bikin kontennya. Karena dari judulnya juga atraksi ular contoh. Nah pas saat bikin kontennya tuh nggak tahu kita mau selamat atau enggaknya tuh nggak tahu. Karena udah jelas kan itu berbisa tinggi ya, King Cobra tuh bisa membunuh gajah ya. Dipatuk King Cobra tuh gajah tuh berjam-jam bisa meninggal, apalagi manusia. Jadi benar-benar tegang banget. Jarak ombig si Carlo dikupir atau kayak bapaknya. Itu kesenangan kita tuh, kesukaan kita tuh beda-beda ya. Nah kalau Big Dudi mah sukanya tuh gini, sukanya tuh lengkap gitu. Jadi lengkap. Udah kayak lengkap, seneng banget lihat lengkap. Seneng juga lihat yang di itu, yang di kupir tuh gagah banget. Kalau dilihat ya, tapi kalau dari kalau aslinya mah kurang seneng, kalau lihat langsung gitu kurang seneng. Senengnya tuh yang ori gitu, nggak ada yang putus, nggak ada yang apa gitu. Tapi kalau apa ya, untuk kesehatan, kalau sepertinya untuk kesehatan dikupir itu bagus untuk kesehatan, mau diguli juga. Tapi senengnya tuh ori gini. Jadi anjing-anjing yang dulu ya, yang dulu yang punya Big Dudi dikupir itu udah pas belinya udah kondisi dikupir gitu. Kondisinya udah dikupir.
Jadi bukan Big Dudi yang ngupirnya. Cuaca hujan ya, hujan terus banyak itu ya, banyak banyak guludug. Naon itu bahasa Indonesia nya guludug han han nu ulon duar itu mah petir ya. Om Big nya punya berapa di rumah? Satu aja nih temen hidup. Punya satu teman hidup, benar-benar teman hidup. Sampai sampai lupa bikin konten. Sampai sampai wah benar-benar nih minggu lima ke si Carlo mah. Dari kecil ya, dari kecil senang anjingnya. Pingin punya anjing pitbull. Itu baru baru kesampaian berapa kali ya. Punya pitbull, punya hairfit. Punya hairfit, punya ini. Pitbull dogo buat kalau bull terrier kurang seneng ya. Kalau ke bull terrier kurang seneng di gue. Gak tau kenapa sukanya pitbull yang tinggi gede gitu. Yang gede. Kalau Big Dudinya orang kaya ya jadi sultan, kayaknya senengnya beda, bakal pindah kayaknya ke harimau, ke singa, kayaknya ke singa, ke harimau. Tutupan pantona kayaknya. Han erek jajan auk auk mau erek nggak erek ninyuh mie mau sok juk meli juk eta ta duitna nu anu biru. Nu biru. Nu biru untuk beureum. Beli apa ya? Rokok. Rokok. Kamu we. Di dudi mah moal. Mie mah. Mie mah. Rokok aja. Om anak si Jongke di Waboyen saraya pisan di Ange Morona jenis wa terang si Jongke te Om Big. Iya 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 si Jongke iya bener tahu tahu si Jongke tuh yang itu tuh tak yang ada tuh kesayangannya Mang Boyen tuh yang betina. Nah itu bagus si siapa ya lupa lagi namanya teh si Kirinting eh lupa lagi. Nah itu bagus tuh di Mang Boyen. Yang betina itu dia tuh apa nyerang ini nyerang babi yang si keling eh babinya tuh yang gagah lupa lagi tuh cerita di Mang Boyen. Nah yang anjing miliknya Mang Boyen yang betina dia yang pertama nyerang babinya. Si Mincereng, Om Big. Nah, itu kayaknya bagus. Kan ada videonya. Diliatin ke Big Dudi.
Mang Boyan tuh. Nah, ini terus babinya siapa? Lupa lagi. Babinya yang gede itu siapa? Lupa lagi. Kang Jarot. Pasti cerita itu karena momen bagus memang benar itu. Pertama dia yang ininya. Ngopi, ngopi, ngopi. Yang baru datang info nih. Si Purba Pitbull Big Size, Pitbull Silangan yang Big Size XXL meninggal. Kasihan Pak Yayan tuh. Punya ini, punya apa ya, rencana dengan si Purba itu. Banyak rencana itu, banyak ada harapan ya, sampai beli anjing betina yang ini yang mahal buat dikawinkan sama si Purba. Terus sayangnya, benar-benar sayang, karena karakter si Purba tuh dari postur tubuhnya yang sangar ya, yang sangar itu baik hati dia. Kayak si Carlo nih, kayak si Carlo, baik, bager, bager pisan, baik pisan, baik sekali ya. Si Purba tuh meninggal, udah dibawa ke Bandung itu teh, udah dibawa ke Bandung, udah di ronsen di Bandung. Katanya sama kayak infonya kayak di Dokter Aceh. Jadi bagus tuh Bu Dokter Aceh tuh, ketua dokter hewan di Kota Tasikmalaya. Ombi kan anaknya si Purba yang temen si Carlo ada tiga kan? Iya. Si Turbo itu sekarang ada di Payayan, cuman nggak tahu pastinya itu kepemilikannya siapa, belum ini. Itu kakaknya si Carlo itu udah bagus, ininya adu ketangkasannya udah bagus. Udah bagus itu. Nah, terus yang satunya lagi mah ku Kang Iana nugadangna, ku nugaduwi gangna. Itu pastinya ini pastinya berburunya jago. Karena si Kang Iannya tuh berburunya seminggu dua kali. Bener-bener hobi berburu banget. Saya dulu pas ngambil anak si Purba cuma dua temennya, betina satu, yang jantan saya ambil. Iya, jadi anak pertamanya si Purba ya. Itu posturnya besar enggak? Tinggi gede enggak? Itu yang punya Akang masih muda ini teh. Tadi bilang om ya, Akang AA ya, yang punya A ini tinggi besar enggak? Si kalau si Carlo mah, kalau si Carlo kayaknya tuh mau ini, mau kayak bapaknya, mau kayak si Purba nih. Dan rencana Big Dudi juga kan nge-push, Purbanya lagi di-push, biar si kaunya di-push biar ini, biar kayak bapaknya. Besar Big, oh besar. Berarti digunakan ini, digunakan apa, digunakan untuk ketangkasan bukan berburu ya. Kalau si Carlo badannya bulat itu mah,
si pot kamah panjang di si kalau juga panjang menurut saya. Menurut saya si kalau panjang. Panjang dan ya agak sekal gitu. Karena si kalau tuh udah disiapkan ya dari kecilnya tuh di ini diolahragakan ya. Dibuat biar biar premnya bagus. Prem badannya dan ya. Dan ya lumayan alhamdulillah si si Carlo tuh bagus gitu badannya. Kalau kan saya juga lihat fotonya tuh dari Sia Agung. Apa namanya? Anakan pertamanya si Purba tuh nggak terlalu besar kayak si Carlo. Kata si Agung. Tahu. Ada itu channel YouTube biar lihat di ini biar biar lihat di channel. Kalau udah komen gini berarti udah punya channel. Kalau udah bisa komen gini berarti udah channel, tinggal di shoot aja. Udah di shoot ini upload ke YouTube video shot aja dulu. Om Big main atau ke Cilembang, saya juga kerja di Cilembang di Pasar Cikurubuk. Iya kan saya juga ke sering ke Cilembang. Kemarin juga Neng apa namanya? Jenguk ya, datang ke Cilembang. Ke itu. Ke Payayan. TikTok teh udah enggak ini. Snack video kalau saya. Snack video. Big Dudi snack pic ya. YouTube atuh. TikTok punya, YouTube punya. Kalau yang awalnya dari TikTok, kalau yang awalnya dari TikTok ya apa namanya fokusnya memang di TikTok. Nah nanti kalau udah viewernya banyak di YouTube, lanjutin YouTube udah jelas itu kan juga ditambah menghasilkan uang. Keren juga jadi YouTuber. Ayo ramaikan YouTube. Ramaikan YouTube ya. Kang Jarot, ke Asoni suka main enggak Om Big yang bekas terminal lama? Iya, itu pekerjanya Pak Yayan sekarang teh. Sony teh si Asoni teh. Boleh nomor WA saya tuh nanti saya masuk nomor WA-nya tuh nanti saya di konten yang terbaru nanti saya di deskripsi di ini ditulis nanti ke sana sambil nonton itu yang konten yang si Carlo dilepasin, diajak keliling kampung, terus ikut main bola sama anak-anak. Nanti di deskripsi saya tulisin ya, ditulis. Atau sekarang juga bisa, cuman
lupa lagi nomornya. Seperti itu. Pingin lihat anaknya si Purba ya. Nah, si Purba teh udah pindah tangan ke Payanian. Si Purba teh. Nah, si Asoni teh kerja di Payanian. Itu yang disawahkan dilepasin. Itu si Carlo Big. Saya selalu nonton konten Big Udi. Oh, yang bukan di sawah, ada yang terbaru. Yang dilepasin yang terbaru. Dibawa ke gang-gang sempit. Nah, nanti masuk ke deskripsi, lihat nanti ada nomor Big Udi. Jadi apa namanya? Jadi pingin lihat tuh keturunan si Purba, berarti usianya berapa sekarang? Usianya berapa? Usianya. Namanya si apa tadi teh? Si Pudka, si Pudka namanya, si Pudka. Gagah. Bull terrier itu teh induknya si Carlo teh itu teh terekam atau 3/4. Terus saya tanyain sama yang di kampung Big. Ntar saya tanyain sama yang di kampung itu yang di sawah kan ya. Paling 1 tahun lebih Big. Paling 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulanan, sekitar 1 tahun segituan. Di Cikurubuk dagang naon, osok dagang naon di Cikurubuk, gaduh lapak dagang, nges makanan. Oh. Nah, kita belum dengar suara ya. Kita belum dengar suara. Tapi si Carlo udah dengar duluan. Oh. Bagus. Wah. Yang oh ternyata ada orang benar. Nah gitu, sekarang tuh penjagaannya ketat di sini. Yang penting kerja ya. Yang penting halal. Sama aja. Mau jadi apa juga. Yang penting kita bisa bersyukur. Wah Om Big suaranya sama kayak ya Podga menggelegar. Iya. Ini suaranya yang level berapa ya? Belum maksimal. Ada yang maksimal. Duh, itu bagus tuh. Anjing yang suaranya keras. Ini sempat. Anjing yang suaranya keras tuh bagus itu. Kata orang Padang tuh menggetarkan jantungnya. Menggetarkan jantung babi.
Jadi si babi hutan teh langsung gitu jadi ini larinya juga jadi agak lambat gitu, lututnya bergetar. Kalau kalau sini kalau hey kalau asli mah saya orang Cikalong Big, cuma saya kerja di Tasik. Banyak kenalan seperti almarhum Ade Jonas sama Om Nendi. Oh iya, ya karena seneng anjing kan, jadi ketemu di hobi gitu. Ini mumpung di Tasik, silaturahmi ke kandang-kandang. Terus bisa belanja juga langsung gitu, nggak lewat itu. Kan ada itu di konten Big Dude itu, di setiap grebek kandangnya tuh di deskripsinya tuh selalu disimpan nomor ownernya. Jadi bisa ditelepon, bisa nggak saya main, lagi ada di kandang nggak, saya mau ke sana. Saya tuh subscribernya Big Dudi, saya tuh orang sini sini. Oh boleh, pasti pasti seneng ya kedatangan yang sesama hobi itu, kecuali penagih hutang. Ini si Carlo tuh penjaga penagih hutang ya. Jadi kalau ada yang nagih itu gak jadi gitu. Cuman kebetulan Big Dudenya gak punya hutang gitu. Kalau kenal sama Waboyen mah, majikan saya dulu di Cikalong, suka belanja dogi sama Waboyen. Ya. Oh iya. Ya pastilah sesama hobi, jadi pada kenal-kenal, silaturahmi ya. Hobi itu menjadikan apa sambil silaturahmi ya. Seperti itu, seperti itu. Apalagi. Nah, ini bull terrier kalau di Tasik. Bull terrier. Oh, kalau nggak salah, info. Yang pertama breeding di Tasik bull terrier itu Koko Edi. Nah, besok teh sekalian ke dokter, sekalian ke Koko Edi. Banyak anaknya. Anaknya banyak. Anaknya banyak sekarang tuh. Gak tahu keturunan siapa. Di Koedi ya. Nanti kalau Koedinya santai, Dudi bisa ke kandangnya, diliatin ke teman-teman anaknya Ko Edi hasil breeding Ko Edi. Om Big, si kalau terkena jamur gak? Iya, terkena jamur. Nah pas ke dokter yang pertama, kena jamur yang pertama itu sembuh mulus banget si Carlo. Aduh sayang. Nah pas satu bulan ke belakang kalau nggak salah, atau satu bulan lebih lah, diketemukan sama temennya tuh punya jamur. Main
sama si Carlo. Nah, posisi jamurnya itu sama kayak sekarang tuh agak parah, cuman udah dibawa ke dokter juga. Posisinya sama di pipi, di dekat mata, di kepala, di itu. Terus kan rentan ya, rentan si Carlo tuh karena indukannya, mamahnya tuh bull terrier. Katanya terkam tapi kuat ke bull terriernya. Terus kulit si Carlonya juga pink. Yang punya Kang Jarot pink enggak? Pink gitu. Pink. Pink pisan. Jadi sensitif ya. Sensitif pisan si Carlo tuh kena jamur-jamur tuh. Dari makanan ataupun dari kandang, dari pokoknya agak sensitif yang namanya buat teril nih. Sama pink tuh. Oh iya. Itu yang punya Kang Jarot tingginya di atas lutut sepaha. Tapi tergantung tingginya Kang Jarot juga ya. Kalau saya tingginya tuh 168 cm. 168 cm. Nah, si Carlo sepaha. 63 cm. Warna tembaganya sama kayak si Carlo, nggak jauh beda, Om Bi. Iya, memang ini. Oh, jadi kuat ke si Purba ya. Kuat ke bapaknya. Duh, si Purba meninggal. Gusti, Gusti. Kalau diukur-ukur mah sama lo, samalah Om kayak si Purba. Wah. Oh, gede ya. Besarnya kayak si Purba juga enggak? Oh, cuman agak ramping ya. Ramping. Pingin ini pingin lihat itu nomor yang anaknya si Purba. Pernah diliatin itu teh. Waktu waktu umur 4 bulanan pernah diliatin sama si Agung. Cikalong, Cika Thomas. Jauh. Han? Iya. Iya, terdikasih lihat Pi. Ya, nanti udah habis ngopi Big Dudi. Itu langsung saya nyimpen nomornya. Nyimpen nomornya. Langsung di save ya. Langsung di P kalau nggak ngantuk pingin lihat. Kalau si Carlo, Carlo, Carlo. Udah.
itu aman nggak sama ini, sama anak galak nggak itu si pot kak. Itu dibuat adu ketangkasan, dipoto profil itu saya ada fotonya nih, cuman pas umur 5 bulan. Apa namanya, galak enggak eh, udah dijadikan adu ketangkasan kan, bagus nggak jalannya? Carlo. Carlo. Tiriste namanya Jarod. Oh ini TikTok. Saya dulu punya TikTok, cuman dihapus jelek tontonannya. Namanya Jarod saat susah ngobrol. Koitus Jarod Sap Apple Pen screenshot bisa ngeganggu asa mengihan teh. Jarod teman saya, Jarod kesepuhan saya juga, Jarod teman STM, Carlo, ayah, bu, di kaya, nah ini buku vaksin tuh, ini tahun berapa? Tahun 2012. Mau sama ini tahun 2012. Anjingnya udah enggak ada. Ini tahun 2012. Saya mau berburu. Jadi si kalonya nantinya ngikutin kan, si kalau bisa di nggak narik itu, kalau jalan teh nggak narik, si kalau nggak narik, jadi bisa jalan berdampingan, jadi nggak capek. Kalaupun badannya tinggi gede dia nggak bakal capek kan. Saya dulu pernah berburu babi hutan sama Mang Aceng itu, bawa pitbull. Langsung pitbullnya nggak kuat karena narik dia, narik badan. Sat coitus Jarod Exap Coitus Jarod. Nah, yang pingin tahu keturunannya si Purba bisa masuk ke akun TikTok Jarod
satu soy sauce. Kalau Pitbull kurang cocok di bawah buru Om Nick, kalau Terfit mah bagus. Iya. Jadi maksudnya saya mau ikut berburu gitu. Bukan mau berburu. Ikut berburu bawa, kalau jalan-jalan ke hutan gitu. Nah, kalau dulu mah bawa Pitbull. Iya gitu, jalan-jalan ke hutan aja gitu. Nah, jadi yang pengen tahu keturunan generasi pertama si anaknya si Purba, ada di akun TikTok, ada di akun TikTok Jarot satu coitus. Itu coitus tuh apa? Coitus artinya apa? Pengen tahu tuh. Oh iya, coba Big diajak jalan-jalan aja sambil fisik. Iya gitu. Itu artinya akun TikTok Kang Jarot apa itu? Pengen tahu Big dulu. Satu coitus itu apa artinya? Artinya apa itu, pengen tahu. Jadi si Purba teh udah dua generasi, teman-teman. Singkatan dari aduh, benar ketinggalan. Memang Yudi enggak ini. Singkatannya itu ETC. Iya. Yudi memang enggak ini. Enggak suka gitu ya, enggak suka kumpul-kumpul. Suka. Nah, jadi ketinggalan zaman nih. Ketinggalan zaman nih Gudi. Ternyata itu. Oke. Jadi nanti teh foto-fotonya tuh ada videonya, foto-fotonya anaknya si Purba tuh ada di ini, di TikTok Jarot ETC ya. Keturunan si Purba pertahanin ya, itu apa namanya, anaknya si Purba itu yang si Podka itu dijadikan ketangkasan anjing pemburu atau berburu babi hutan atau pemburu apalagi. Yang situ yang baru datang, ayo ngopi bareng, ngopi bareng. Ah, cuaca dingin gini, ngopinya cepat dingin juga. Mana muka atau emang gua homo adik? Bilut cowok sejati ya. Kata majikan saya mah mau dijadiin pemburu. Kan tinggi gede. Oh, jadi yang punyanya tuh majikan. Bukan yang ini Jarot. Bener mantep nih cuaca. Enak ngerokok, enak ngopi. Cuman mau tidur kurang enak.
iya. Berarti yang di tik yang foto sekarang, yang video sekarang nggak ada. Si kalau tuh enggak ini ya, enggak jahil. Kan biasanya kalau dogi tuh suka jilat-jilat atau gimana. Nah, Big 25 didiknya enggak seperti itu. Jadi kalau dia duduk-duduk aja di samping, enggak macam-macam. Kalau Big Dudi jalan, dia jalan ngikutin kemana Big Dudi pergi. Big yang ada tuh pas umur 5 bulan dan 6 bulan, Om Big. Ya, saya pernah dulu lihat itu pas 4 bulan, 5 bulan tuh belum jadi ramping ya, ramping tinggi-tinggi. Kan sekarang usianya udah 1 tahun lebih. Kok masih rencana atau sudah jadi pemburu? Jadi rencana tuh dulu mungkin ya. Kalau yang dua lagi kemana? Temennya si Kalo, temennya yang si Podka. Podka Purba, Podka Purba. Carlo. Hananku kamu panggil. Ngus, duduk aja. Temannya si Kodka. Saya nggak tahu itu mana perginya. Kemana perginya, nggak tahu. Ke siapa-siapanya teh. Sekarang udah jam berapa? Iya, mau jam 1. Anteng, anteng. Kalau lagi ronda, jaga nih, takut ada maling. Yang betulnya kata Agung mah buat yang punya induknya kata. Oh iya, tahu itu yang betina. Nah itu teh ramping yang pertama mah tahu ramping yang pertama betina ada di Kang Ian. Anak yang pertama dari si Purba. Ketemu ramping segede
segede itunya, segede mamahnya. Kalau si Kaloma udah jauh udah lewat sama mamahnya, Bang. Om Big maaf nih, bukannya kurang sono, saya mau tinggal tidur, subuh saya berangkat kerja. Oh iya, siap. Hatur nuhun ya, main ke sini. Main ke sini. Main ke sini. Main-main sama si Carlo. Main ke sini ngopi-ngopi. Carlo, si Carlo teh gendut atau bar? Han? Gendut atau bar? Hah? Itu nak? Pipi nak? Gendut? Gen itu kayak melendung gitu. Itu gendut, tuh tinggal gitu. Isi baru. Gendut. Kayak baru. Kayak baru si Karlo. Kayak bengkak. Berdiri. Oh, gendut. Gendut si Karlo. Melebar dia, isuknya diobat, diobat di dokter, terus diubarannya, toh Alicia, cier. Si Rahna nggak segede saha. Segede. Sendok tuh. Sendok di mana? Di dia atau di mana? Tadi itu sendok. Hah? Itu. Cobaan dan muasanya. Heh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 
Iya. Hei. Ah. Oh, kabur kemana? Kan dulu. Empuk kan dia. Sebut isiran isiran ungkap oh, nasi perlu apa benar ya isiran lu ganti dia perlu semua pesan apa tak dia good boy. Ini manja. Pengen disuapin. Oh yes. Mantap. Asam lambung.